Nyungkolan merupakan kegiatan adat yang menyertai prosesi perkawinan pada suku Sasak. Kegiatan ini merupakan arak-arakan kedua mempelai perempuan dan laki-laki dari rumah mempelai pria dan ke rumah mempelai wanita dengan iringan keluarga mempelai dan kerabat. Setiap keluarga atau kerabat yang ikut nyungkolan memakai baju adat seperti kebaya atau godek nongke serta diiringi musik gamelan atau gendang belik. Setiap rombongan biasanya mulai berjalan dari jarak 1 sampai 0,5 km dari mempelai wanita. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memperkenalkan pasangan tersebut ke masyarakat, terutama pada kalangan kerabat maupun masyarakat di mana sang mempelai wanita itu tinggal, karena seluruh acara dilaksanakan di rumah mempelai pria. Sambutan iringan dari keluarga mempelai wanita membawa beberapa buah-buahan untuk dibawa dan untuk dibagikan pada kerabat dan keluarga mempelai pria. Dan pada kalangan bangsawan, urutan baris iring-iringan dan benda yang dibawa memiliki aturan dan makna tertentu. Hingga sampai saat ini, nyungkolan masih tetap dilaksanakan di Lombok. Biasanya nyungkolan diadakan selepas sholat asyar. Karena iring-iringan kedua keluarga dari mempelai dan pertunjukan musik gendang belik, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang hanya untuk menyaksikan prosesi adat nyungkolan tersebut.